Ada apa ini petugas yang merasa khawatir dengan situasi kemarin. Namun kemarin kepala distrik Serupa TV sudah kita undang ke Pakpak dan diberi arahan. Nanti akan kita selesaikan secara baik-baik bagaimana memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi protokol kesehatan COVID. Dan ke depan nanti tidak ada lagi bila ada yang meninggal dimakamkan di kampung, karena di tingkat kabupaten sudah menyediakan lokasi pemakaman khusus penderita COVID begitu. Ya, tadi kan begini terkait dengan peristiwa yang dulu, maka kita akan tindak lanjuti sesuai dengan prokes dan kita akan mediasi nanti dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah distrik. Dan nanti kita akan turun ke sana untuk memberikan arahan penyuluhan terkait dengan masalah COVID, situasi yang ada di Gerund Pakpak. Dan masalah testing dan tracing bagi yang kontak erat akan kita lakukan. Dan kita akan mediasi memberikan edukasi terus-menerus, karena memang masyarakat kita kan belum semuanya paham. Oleh karena itu, maka kita akan kerjasama dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain untuk dapat mengerti bahwa COVID ini nyata dan ada, dan ke depan penanggulangannya dapat dilakukan secara baik, komprehensif, dan bergotong royong.